Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan sharing dan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua untuk penanganan unit eskavator PC200 Track 8. Dan mungkin trouble ini juga sering ditemukan oleh teman-teman di lapangan, yaitu engine susah running. Dan biasanya untuk running itu harus dipancing dengan menggunakan bensin, dan itu yang sering dilakukan oleh customer kita kebanyakan di lapangan, baik itu operator maupun pemilik alat. Ketika susah running, maka selalu melakukan pemancingan dengan menggunakan bensin. Padahal itu adalah satu cara yang sangat berbahaya dan mengakibatkan lifetime atau umur dari engine itu semakin pendek. Nah, terus bagaimana cara melakukan analisa terhadap engine yang susah start? Ada beberapa item yang harus dilakukan pengecekan. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jika video ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua, silahkan di share ke teman-teman yang lain. Barangkali ini sangat bermanfaat buat teman-teman di sekitar kita. Oke, sekarang kita melakukan pengecekan pada PC200, dimana hal yang paling pertama kita harus lakukan yaitu dengan melakukan pemeriksaan error terlebih dahulu hubungannya yang ada di dalam monitor panel. Ada beberapa error yang pernah terjadi. Nah, kita melihat ini hanya berkisar selisih 1 jam, ya. Nah, kemudian di sini ada error aktif dengan can communication, ya, air conditioner dengan ECU. Kemudian kalau kita lihat ini ada rail pressure low, bermasalah, ya. Kemudian ada di sini IMV PCV 1 open error, jadi mengalami disconnection pada kabelnya. Nah, untuk memastikan lebih lanjut, kita akan melakukan penghapusan error atau melakukan reset terlebih dahulu. Start. Terus. Dari sini deh, kasih kelihatan. Untuk pengecekan fuel pump bisa secara manual seperti ini dengan melihat kondisi, ataupun bisa melakukan penampungan dari return keluaran fuel pump, baik dalam kondisi crank maupun dalam kondisi
running. Jadi ini masalahnya, ketika dilakukan pemancingan bensin, maka engine tersebut langsung running. Oke, start. Pengecekan ini bisa dilakukan dengan melihat secara visual ataupun melakukan pengukuran low pressure sekitar 3-5 kilo. Ini setelah dilakukan pemancingan dengan menggunakan bensin, dan setelah running semua tekanan itu dalam kondisi normal karena dibantu dengan putaran engine. Ini kondisi saat on 28 kg untuk tekanan rail. Nah, kalau di crank dia cuma bisa maksimal 70 kg. Seharusnya butuh 130 untuk memulai running. Cok, tumpah cepat. Wah, ini baru low idle. Low idle bocornya deras begini injektor nih. Parah, banjir. Bahkan 1 menit bisa sampai 1,5 liter.